pada kesempatan ini semoga Allah berkahi, yaitu hadis nomor 348. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma girtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma girtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qat. Walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha asy-syat thumma yuqatti'uha a'dha'a thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد." Artinya, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu terhadap salah satu dari istri-istri Nabi SAW seperti kecemburuanku terhadap Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Karena Khadijah meninggal di Mekah sebelum menikah Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Akan tetapi Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah. Kadangkala beliau menyembeli kambing, kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, kemudian mengirimnya kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Kadangkala aku katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sepertinya di dunia ini tidak ada lagi wanita selain Khadijah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begini, dan aku memiliki keturunan darinya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bagian pegang buku ada footnote nomor 334 di bawah. Ya, ini maksudnya memuji-muji perbuatan Khadijah, tapi tidak dirincikan seperti apa perbuatan yang dimaksudkan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya, wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khala'ini fi khala'iniha minha ma yas'uhunna. Beliau Nabi Muhammad SAW maksudnya benar-benar menyembeli kambing, lalu beliau menghadiahkan kepada sahabat-sahabat wanita Khadijah apa yang mencukupi mereka. Dalam riwayat lain juga dikatakan, kana idza dhahaba syata yaqul arsidu biha ila asdiqai Khadijah. Apabila beliau menyembeli kambing, maka beliau mengatakan, kirimlah ini ke kawan-kawan Khadijah. Riwayat yang lain juga masih satu ya, masih 348 ini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ista'zanat Halatu bintu Khuwailid أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بن خويلد. هالة بنت خويلد, saudara perempuan Khadijah, pernah minta izin menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka beliau mengenali suara Khadijah sehingga merasa senang karenanya. Maka beliau berkata, ya Allah, ini adalah Hala binti Khuwailid. Ada putnot nomor 335, beliau terkenang dengan Khadijah karena suara dan logat Hala, adiknya Khadijah, mirip dengan Khadijah. Beliau merasa senang dengan kedatangan Hala karena beliau terkenang pada hari-hari ya bersama Khadijah. Ya. Jadi ini satu hadis ya. Hadis ini teman-teman sekalian, satu nomor hadis maksudnya, tapi ada beberapa riwayat ya. Ada kurang lebih 4 riwayat disebutkan dalam hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita coba mengorek mutiara hadis ini. Dan kita coba ambil pelajaran. Dan saya ingin menitik beratkan sekali hadis ini, teman-teman sekalian, terfokus ya kepada istri. Bagaimana bermuamalah pada suaminya sehingga suaminya selalu terkenang. Pengabdian-pengabdian, pengorbanan-pengorbanan, ya, cinta dan kasih sayang, perhatian. Dan secara umum bagi suami, bagaimana melanjutkan atau membalas kebaikan istri yang baik, baik di masa hidup ataupun setelah meninggal. Jadi kurang lebih itu induk daripada bahasan hadis ini. Baik, kita akan ambil mutiara yang pertama. Ya. Bagaimana di dalam Islam ada bahasan tentang masalah cemburu dalam rumah tangga. Hanya saja, mungkin poin yang pertama ini
perlu kita membahas lebih dalam. Karena cemburu ini bisa menjadi sebuah ibadah di satu sisi, atau bisa menjadi dosa di sisi yang lain. Kalau dia disalah tempatkan. Ya, ini poin penting yang harus kita pelajari, teman-teman sekalian. Karena banyak sekali rumah tangga rusak karena cemburu buta. Dan uniknya selalu sembunyi di belakang dalil Aisyah saja cemburu radhiyallahu anha. Maka ini perlu digarisbawahi. Dan ini sudah sering kami ingatkan teman-teman sekalian di bahasan tentang masalah rumah tangga. Dan ada 20 kiat kurang lebih sudah kami susun tentang kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Di antaranya adalah kontrol cemburumu kembali pada hal yang Allah haramkan. Ya. Baik. Cemburu ini teman-teman diambil daripada perkataan Aisyah yang mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qat." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, secemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku tidak pernah melihatnya. Perhatikan, Khadijah mengucapkan radhiyallahu anha kepada Khadijah, walaupun dia ada kecemburuan, ya. Walaupun aku belum pernah melihatnya. Baik, teman-teman. Cemburu ini adalah hal yang positif kalau kita letakkan pada tempatnya dan dia bisa bermakna ibadah. Yaitu pada saat Anda cemburu pada pelanggaran agama yang terjadi pada pasangan. Diambil daripada hadis yang lain, hadis sahih, bahwasanya pernah ada seseorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Istri saya temukan selingkuh sama laki-laki lain." Maka tiba-tiba Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berdiri lalu marah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluargaku, aku akan hukum mati berduanya." Karena kan kalau terjadi perzinahan orang yang sudah menikah, hukumannya kan rajam, dihukum mati, gitu kan. Baik suami ataupun istri, seperti itulah, ya. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, "Atarauna ghiratu Sa'ad." Perhatikan makna kalimat ini, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Nah, cemburu sini di mana? Perhatikan baik-baik, kemana arahnya? Kepada cemburu Sa'ad terhadap pelanggaran agama. Kenapa zina sudah dilarang masih dilakukan? Nah itu loh. Karena yang sedang terjadi bukan pada keluarganya Sa'ad, tapi keluarga orang lain. Maka di sini harus difahami bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita cemburu yang positif itu di sini. Karena pelanggaran agama Allah terjadi. Lalu beliau mengatakan, untuk lebih menekankan masalah ini, "Ana aghyaru min Sa'ad." Aku ini, kata Nabi SAW, lebih cemburu daripada Sa'ad. Apa maknanya? Maknanya adalah, aku sudah ingatkan kalian. Sholatlah, puasalah, zakatlah, haji umrohlah, bakti sama orang tua lah, jenguk orang sakit lah. Apa saja semua dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Dan ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Dan aku juga sudah ingatkan kalian. Jangan riba, jangan zina, jangan bohong, jangan menipu, jangan sihir, jangan ini dan itu. Dan sudah disebutkan ancaman-ancaman, nanti ujungnya neraka. Ini jalan syaitan. Tapi kenapa masih ada orang yang memilih jalan ini? Kata Nabi SAW, aku ini cemburu pada umatku yang masih mengikuti syaitan. Dipertemukan antara Nabi SAW dengan syaitan, lalu dia pilih syaitan. Kenapa? Jadi tidak mungkin bisa ketemu. Orang yang masih membuka pintu-pintu maksiat dalam hidupnya, berarti kan dia masih ada cenderung kepada syaitan. Ya. Walaupun orang mukmin bisa saja terjerumus, tapi dia harus kembali segera. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, ya, yang menguatkan penjelasan kita adalah, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga, kecuali sudah aku jelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Pilihan di tangan kita. Ya. Juga Nabi SAW pernah menggaris-garis yang panjang di depan masjid beliau pada saat keluar dari sholat. Lalu beliau mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau menggaris-garis-garis kecil. Ya. Sebelahnya lalu mengatakan, beliau mengatakan ini jalan-jalan yang setiap jalan ada syaitan yang memanggil kepadanya. Artinya akan menyimpang. Jadi bagaimana orang istiqamah. Jadi Nabi SAW cemburu
dengan umatnya. Lalu kemudian dikatakan juga, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan fasilitas kepada kita untuk supaya kita ibadah kepadanya. Tapi banyak orang salah gunakan. Setiap malam sibuk di diskotik, setiap malam, setiap hari sibuk dengan perzinahan dari perempuan ini atau laki-laki ini. Gonta ganti pasangan, dari menipu ke nipu, dari dukun ke dukun. Terus saja kemaksiatan, tidak pernah mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang beriman, kalau dia mulai terjerumus di dosa kecil saja, dia udah merasa itu beban yang berat bagi dia. Apalagi kalau sampai dia masuk ke dosa besar, itu sudah seperti akan hancur hidupnya. Dia akan menyesal. Ya. Ada seorang sahabiat Nabi pernah berzina, kemudian dia ketakutan luar biasa sampai dia minta Allah subhanahu Nabi SAW rajam dia. Ya. Tapi dalam kondisi hamil, Nabi SAW suruh dia melahirkan dulu, lalu kemudian suruh menyusui dulu, menyiapinya 2 tahun, lalu kemudian dirajam. Pada saat lagi dirajam, ada sahabat yang melempar batu sambil mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Maksudnya, kenapa kau melakukan ini? Apa kata Nabi SAW? Jangan kau laknat. Karena wanita ini sudah taubat, ya, ya kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, semua dosanya sama, akan dimaafkan. Orang mukmin mungkin pernah terjerumus, tapi dia kembali. Ada orang enggak. Terus saja. Dari diskotik ke diskotik, dari mabuk ke mabuk, dari zina ke zina, dari menipu ke menipu, dari dukun ke dukun, dah kapok-kapok. Ya. Sudah Allah berikan cobaan, gagal rumah tangganya gara-gara dia melakukan sihir. Nikah sama orang lain, lakukan lagi sihir. Terus saja. Tidak pernah berhenti. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Jadi ini cemburu akan menerima pahala. Kalau Anda cemburu pada pasangan di saat dia melanggar agama, kenapa lakukan itu? Itu cemburu yang positif. Misal, istri Anda, wahai para muslim laki-laki, buka aurat depan orang, ya. Dia pajang-pajang foto di medsos, misalnya. Dia komunikasi sama lawan jenis yang bukan mahramnya, misalnya. Ya. Apalah, tabarruj, bergaul bebas. Dia merokok, dia khamer, dia narkotika, itu Anda cemburu. Tapi dia bisa menjadi sesuatu yang merusak rumah tangga dan bahkan bisa sampai pada tingkat dosa kalau dilakukan pada semua hal. Bahkan pada hal yang halal, bahkan pada hal yang Allah wajibkan. Contoh misal, dia cemburu. Kenapa si perempuan ini cemburu? Kenapa? Contoh perempuan ya, misalnya seorang istri cemburu pada suaminya, kenapa lebih perhatian pada ibunya? Loh, yang suruh dia wajib bakti sama ibunya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda cemburu di situ, kau lebih perhatian pada ibumu. Berarti dia seakan-akan menakutkan pada suaminya, jangan kau lakukan perintah Allah itu. Kan jadi berbahaya, bisa jadi dosa buat dia. Ya kan? Cemburu pada ipar. Bagaimana cara dia cemburu pada ipar? Bagaimana Anda bisa menghapus status saudara pasangan Anda? Bagaimana caranya? Oh, dia selalu perhatian pada adiknya, pada kakaknya, semua dikasih. Tapi kenapa? Apa yang jadi masalah, teman-teman sekalian? Pada saat suami Anda membiayai keluarga, Anda punya hak nafkah. Nafkah adalah kebutuhan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami. Anda tidak punya hak untuk mengambil semua gajinya. Dia punya hak untuk bantu ibunya, sedekah buat ibu sama ayahnya, bantu saudaranya, bantu adiknya, bantu pamannya. Dia punya hak. Anda jangan menjadi penyebab suami putus silaturahim dengan orang tuanya, putus dengan saudaranya, ribut gara-gara posisi Anda. Cemburu yang bukan pada tempatnya. Ada orang cemburu ya, pada anaknya. Oh, kalau sama anak-anak perhatian. Loh, terus ini anak siapa? Kan begitu. Ini keliru ini. Ini juga kadang-kadang terjadi pada suami ya. Dia cemburu pada orang tua istrinya, dia cemburu pada anaknya sendiri, karena istrinya sibuk terlalu mengurus anaknya. Ya akhi dan ukhti, ini anak kita, ini orang tua kita, ini mertua juga adalah orang tua kita. Ipar adalah saudara kita sekarang, terjalin hubungan kekerabatan. Maka saya berharap ini bisa difahami baik-baik, ya. Kalau sempat muncul cemburu pada istri yang lain, kalau terjadi poligami misalnya, maka kontrol cemburu itu. Lihat, saya cemburu benar gak sih? Karena beberapa riwayat yang menceritakan tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha,
ujung-ujungnya itu ditegur oleh Nabi SAW. Dan Aisyah akhirnya berhenti dari kesalahan itu. Seperti kasus pada saat Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, pernah mengirim satu piring kurma ke rumah Aisyah dengan niat baik supaya Nabi SAW menikmati kurma itu bersama Aisyah. Tapi Aisyah tiba-tiba cemburu, menepis piring tersebut, lalu berantakan. Nabi SAW tidak dukung, mengatakan, ya Aisyah, kamu benar, enggak apa-apa, hakmu. Lalu kemudian mengatakan pada pengurus atau yang disuruh oleh Ummu Salamah, pulanglah, pulang, jangan datang ke sini, jangan lain kali bilang sama Ummu Salamah, jangan datang. Atau menegur Ummu Salamah, jangan lain kali kirim makanan, enggak ada. Nabi SAW menegur Aisyah, mengatakan kepada pembantunya Ummu Salamah, kumpulkan ini, ibumu sedang cemburu. Maksudnya ini salah loh. Dan tidak ada lagi riwayat setelah itu menjelaskan kalau terjadi dua kali Aisyah cemburu seperti pola yang sama. Nah, itu juga pernah Aisyah cemburu dengan Sofiyah yang mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari orang Yahudi yang pendek dan gemuk itu misalnya. Kata Nabi SAW sama Aisyah, kalau kata-kata yang kau ucapkan ini kalau ditaruh di lautan maka akan rusak lautan tersebut. Bukan Nabi SAW mengatakan, oh wajar kamu cemburu karena kamu kan orang yang paling saya cintai. Enggak. Gitu kan? Faham ini ukhti. Ya. Karena banyak sekali wanita begitu. Aisyah aja cemburu. Kan gimana sih gitu? Kita harus tahu teman-teman, ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka kalau terjadi sesuatu pada mereka, itu dengan hikmah Allah SWT agar keluar sebuah hukum. Jadi, kita lihat closing hadith, penutupan hadith apa yang terjadi. Nabi SAW menegur itu. Waktu Aisyah cemburu dengan Nabi SAW di satu malam, dan dia terengah-engah nafasnya mencari Nabi SAW, dia pikir Nabi sedang menuju kepada istri yang lain. Lalu kemudian Nabi SAW pulang ke rumah mendapatkan dia terengah-engah, lalu mengatakan, Aisyah, kenapa kau terengah-engah? Dia mengatakan, tidak ada apa-apa. Kata Nabi SAW, aku melihat atau mengetahui bersamamu syaitan. Artinya perbuatanmu ini salah. Syaitan kan penjahat. Gitu kan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah bersamaku syaitan? Gitu kan? Jadi Aisyah kan ketakutan hanya pada saat itu. Karena ini perbuatan syaitan. Gitu kan? Nah, lihat closing hadisnya teman-teman sekalian. Saya melihat subhanallah, banyak kasus rumah tangga kacau gara-gara ini. Tidak menempatkan cemburu pada tempatnya. Gitu kan? Itu harus kita pahami teman-teman. Dia bisa beribadah, jadi ibadah di satu sisi, dia akan menjadi permasalahan di sisi yang lain. Baik teman-teman sekalian, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, tadi saya bilang ada induknya. Tadi itu bagaimana istri terutama hati-hati kontrol cemburu, ya. Itu juga dengan suami tentunya, tadi secara khusus istri, karena ini Aisyah menceritakan tentang istri yang lain. Dan sisi yang lain adalah bagaimana seorang suami selalu mengenang kebaikan orang lain termasuk istrinya. Ya. Sangat wajar seorang yang telah dilayani dengan baik makannya, minumannya, ya, biologisnya, penataan rumah, pendidikan anak, gitu kan. Apa saja ditanya di rumah, mana barang yang ini? Oh, ada di sana, saya letakkan. Istrinya menata dengan rapi, tahu adalah amanah. Ditata dengan rapi sama dia. Jadi suami kalau mau pakai alat cukurnya, mungkin dia mau cukur kumisnya karena sunnah Nabi SAW misalnya, atau ada baju kaos yang dia cari, atau maaf celana dalam, atau mungkin jam tangan, atau mungkin handphone, apa saja berhubungan dengan suami, selalu istri ini sudah siapkan, amanah. Anak-anak selalu bersih, rapi, gak ada istri anak-anak jatuh, luka, gak diperhatikan, sibuk dengan pembantu, sibuk dengan main-main sendiri, gak, istrinya sibuk menjaga amanah itu sebagaimana sabda Nabi SAW. Kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab pemimpin terhadap istri dan anaknya. Dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta atau rumah suaminya dengan anak suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan seorang budak bertanggung jawab terhadap harta tuannya, majikannya, dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ingat kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, seorang istri yang sibuk dengan melayani suaminya dengan baik, ya, suami pulang dia sudah dandan, selalu dia tawarkan dirinya untuk biologis, itu bukan aib menawarkan pada suami. Jadi, bukan aib itu, malah itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bagaimana pada saat anaknya meninggal,
Dia nikah sama Abu Talha. Abu Talha sahabat suaminya, Muslim janda. Rumaisa atau Gumaisa julukannya, radhiyallahu anha. Masyhur sekali kisahnya. Ibunya Anas Ibn Malik. Ya. Maka dia setelah menikah dengan Abu Talha, dan mulia sekali karena dia menjadikan masuk Islam Abu Talha sebagai maharnya. Gitu. Dia enggak butuh harta. Akhirnya dia dikaruniai anak laki-laki, lalu anaknya sakit keras. Kemudian Abu Talha pada saat itu mau sholat maghrib, dia mengatakan pada istrinya, saya akan ke masjid, jaga baik-baik anak ini. Maka dia pun pergi ke masjid, baru keluar berapa langkah meninggal anak tersebut. Maka apa kata Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim dari suami yang pertama, Malik namanya ayahnya, tapi meninggal dalam keadaan kafir ya. Dia mengatakan, pada malam itu ibuku berkata, jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha tentang kasus anak ini kecuali saya sendiri. Kecuali saya sendiri, gitu kan. Kemudian, kata Anas bin Malik, ibuku dandan, belum pernah dia dandan secantik itu sebelumnya. Ini jadi saksi bahasan kita. Untuk apa dandan? Jadi interaksi biologis. Suami kalau lihat istrinya cantik, wangi, dia akan datang, gitu kan. Dan dia masak masakan yang enak sekali. Pada saat Abu Talha pulang dia pun menyambutnya dengan baik, dia ajak makan, makanan kesukaannya sampai kenyang, kemudian ditawarkan biologis sampai terjadi interaksi biologis. Setelah itu baru Ummu Sulaim mengatakan, hai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang pernah meminjam barang pada kita lalu dia minta kembali? Kata Abu Talha, harus dikembalikan. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, iman yang kalau menghiasi hati seseorang ya, bisa membuat dia sangat lunak, sangat bijak. Dia mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah karena Allah telah mengambil anakmu, amanahnya. Abu Talha sempat kaget dan mengatakan, kenapa kau biarkan aku makan makanan sampai kenyang, aku menikmati biologis denganmu, lalu kau tidak ceritakan? Ummu Sulaim dia, itu upaya dia. Lalu datanglah mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan? Yang dibahas adalah berhubungannya. Ya. Maka kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkah. Maka pada malam itu, hasil hubungan tersebut, Ummu Sulaim hamil lagi, dan akhirnya kata Anas bin Malik menceritakan, ibuku melahirkan anak laki-laki, ya, kemudian anak laki-laki itu didoakan oleh Nabi SAW, dan berkah anak laki-laki itu, adik saya memiliki 10 atau 11 anak laki-laki lagi. Ya, yang luar biasa punya keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini teman-teman sekalian, suami mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari istrinya, maka wajar Anda juga membalas itu. Dia sudah membersihkan rumah, dia sudah masak, dia sudah menjaga anak, ya, dia sudah melayani biologis Anda. Ya. Ini saya ingin sentuh kaum laki-laki, biologis Anda dipenuhi, ini luar biasa. Berapa banyak orang melakukan perzinahan teman-teman karena hanya dengan butuh sekali setengah jam, satu jam dengan seorang pelacur, na'udzubillah, dia bayar 10 juta. Ada bahkan yang kelas-kelas, high class, para pejabat sampai puluhan ratusan juta membayarnya. Anda dengan memberikan sebagian gaji Anda, Anda terpenuhi biologis kapan saja Anda lakukan, Anda bisa. Dilayani oleh istri yang wangi, yang bersih, yang rapi dan segala macam. Apalagi kalau kita bicara ini istri yang mukmin ya. Dan tentu kita harapkan seperti itu. Kemudian juga sama sebaliknya, seorang istri balas kebaikan suami. Balas kebaikan suami. Suami sudah bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian memberikan hasil keringatnya. Padahal Anda ini bukan adiknya, bukan ibunya, bukan tantenya. Anda orang asing yang datang dalam kehidupannya, lalu Anda menikmati hasil keringatnya. Ya, kadang-kadang ada istri yang akhlaknya jauh dari agama, minta uang bulanan seperti orang yang ngancam. Ingat ya, besok tanggal 1, gak ada sopan santunnya. Padahal mau minta hasil orang. Oh, minta perawatan ini, perawatan itu, tanpa dia memikirkan keadaan suaminya. Apakah suami mampu atau tidak? Kalau gak dikasih ngambek, akhirnya banyak suami yang korupsi di kantornya. Ada yang membuat manipulasi data hanya karena ingin memenuhi kebutuhan istrinya. Dia serba salah, dia mencintai istrinya, dan sisinya kalau dia tidak penuhi maka dia merasa bersalah dan juga disalahkan oleh istrinya. Kalau dia penuhi dia juga memaksakan diri, tapi akhirnya mereka terlanjur memaksakan diri. Kata Nabi SAW, Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya. Maka kita harus bisa ya menilai kebaikan-kebaikan pasangan kita. Nah, salah satu yang dibahas dalam hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW karena sangat puas dengan pelayanan Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau pun
terus mengenang kebaikan itu semasa hidup dengan Khadijah. Beliau sangat baik menjadi seorang suami. Setelah Khadijah meninggal pun beliau tetap berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan baik dengan Khadijah. Nah, di sini ada dua yang disebutkan dalam empat riwayat tadi, yaitu menyebutkan tentang masalah sahabat-sahabat Khadijah. Nabi SAW tetap mengenang, menjalin hubungan dengan mereka dengan mengirimkan kambing tadi yang dipotong-potong daging diberikan para teman-teman Khadijah. Yang kedua adalah adik Khadijah, Hawla, ya, binti Khuwailid radhiyallahu anhunna ajma'in. Jadi pada saat Hawla ini datang ke rumah Nabi SAW lalu mengucapkan salam, maka tiba-tiba saja Nabi SAW gembira mendengarkan ucapan salam tersebut karena suaranya mirip sekali dengan suara Khadijah. Maka Nabi SAW merasa tenang. Dalam riwayat yang dikatakan Hawla datang dengan seorang sahabatnya Khadijah. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi sambut mereka dengan gembira, disuruh Aisyah melayani. Setelah Aisyah melayani dengan luar biasa gitu. Ya. Maka Nabi SAW pada saat mengatakan bahwa Aisyah layani mereka dengan baik, setelah mereka pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka tadi ini? Begitu luar biasa anda menghormati mereka. Kata Nabi SAW, yang satu Hawla, adiknya Khadijah, yang satu sahabatnya Khadijah. Maka tiba-tiba Aisyah sempat cemburu. Ya, lalu mengatakan, ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah tua, keriputan, masuk dalam tanah, maksudnya Khadijah. Karena cemburunya itu, dia tidak kontrol, dia bisa kontrol pada saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Ya. Maksudnya karena pelayanannya sebagai istri luar biasa, super. Gitu. Gak pernah buat suaminya marah, gak pernah buat suaminya sedih. Nanti akan kita sebutkan di mutiara yang ketiga tentang kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa wanita itu. Kalau ada, kalau Allah karuniain anda seorang istri yang seperti ini, sujud syukurlah teman-teman. Kalau anda seorang wanita seperti nanti akan saya sampaikan Khadijah, syukurlah kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ya. Wanita yang luar biasa. Ya, makanya wajar Nabi SAW mengatakan Khadijah salah dari empat pemimpin surga. Bahkan anaknya dia Fatimah juga dari sekian wanita di muka bumi ini juga termasuk pemimpin surga. Lalu kemudian yang dua lagi yang saya kan ada empat orang. Maria, ya, ibunya Isa alaihissalam dan Asia istrinya Fir'aun yang beriman. Tapi luar biasa, dua ibu sama anak dua-duanya menjadi pemimpin di surga dari sekian banyak wanita di muka bumi yang beriman. Menyaingi Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran surah khusus Maryam dan juga Asia yang diceritakan dalam Al-Quran bagaimana dia beriman kepada Allah dan meminta istana di surga pada saat akan dibunuh oleh Fir'aun karena dia beriman. Maka Nabi SAW mengenang itu sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Sesungguhnya Allah mengaruniakan pun anak buat saya dari dia. Atau anak untukku dari dia. Karena dari istri yang tidak ada anak Nabi SAW. Baik, mutiara yang ketiga teman-teman sekalian. Yang kita bisa ambil adalah. Anjuran. Agar. Memberi makan kepada orang. Jadi membeli hewan. Seperti dalam hadis ini disebutkan membeli kambing. Bukan hanya Idul Adha. Bukan hanya pada akikah. Tapi kalau Allah SWT mudahkan anda punya rezeki. Anda sering sembeli. Sembeli hewan. Bagi-bagi daging. Ini termasuk ibadah yang sangat besar. Dan Nabi SAW kerjakan dalam riwayat ini, kemudian beliau bagi-bagi dagingnya. Dan dari riwayat lain menjelaskan masalah itu bagaimana Nabi SAW pernah berkata, menyembelih seekor kambing lalu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagilah daging ini. Maka oleh Aisyah dibagi-bagilah, lalu ditinggalkan paha atau kaki sebelah depan kambing tersebut yang merupakan kesukaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun pulang lalu bertanya, hai Aisyah, apa yang sudah kau lakukan? Kata dia, ya Rasulullah, sudah habis semuanya. Dan tersisa paha bagian depan yang saya sisakan buat anda. Kata Nabi SAW lalu tersenyum, katakan hai Aisyah, tersisa semuanya yang kau keluarkan dan habis yang kau tinggalkan ini. Maksudnya apa? Yang kau sedekahkan akan kita terima pahala. Ini akan habis kita makan. Nah, tapi ada saksi bahasan, Nabi SAW menyembeli kambing ya. Bagaimana juga dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah keluar kelaparan, kemudian bertemu dengan Abu Bakar juga, Abu Bakar kelaparan, ketemu dengan Umar, Umar pun kelaparan, radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mendatangi rumah seorang sahabat dari Ansar, lalu sahabat itu langsung menyembeli
seekor domba, ya, kemudian menghidangkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW memakannya. Ya, gitu. Bagaimana dalam riwayat lain, Aisyah pernah lagi membuka puasa, kemudian tidak ada makanan kecuali roti dengan minyak. Kemudian ada orang miskin minta, lalu diberikanlah. Aisyah menyuruh pembantunya memberikan, padahal mereka tidak punya makanan untuk buka puasa. Lalu Allah balas dengan tetangga yang memberikan satu nampan isinya roti gandum sama kambing. Dan Aisyah pun berbuka puasa dengannya. Jadi banyak sekali riwayat berhubungan dengan masalah itu. Mutiara yang keempat, teman-teman sekalian, adalah tentang kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini mutiara yang luar biasa, mutiara yang keempat ini. Siapa Khadijah? Khadijah radhiyallahu anha adalah Khadijah binti Khuwailid. Nama ayahnya Khuwailid. Sebenarnya wanita ini lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 40 tahun pada saat menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dua kali janda. Dari dua suami yang dua-duanya meninggal. Tentu ada beda antara janda karena suami meninggal sama janda yang diceraikan, ya. Atau mengadukan khulu, ini beda kasusnya. Karena kalau istri atau seorang wanita tuh dia berstatus janda karena sampai suaminya meninggal, berarti dia wanita yang baik. Karena dia memang berbakti sampai suaminya meninggal. Beda kalau dia cerai hidup, berarti memang kan masih ada kasus-kasus permasalahan yang perlu difahami kenapa orang ini bercerai kalaupun kita mau menikah dengan dia, seperti itu kurang lebih. Intinya teman-teman, dia adalah memiliki dua suami sebelum Nabi SAW. Dari Nabi SAW adalah suami yang ketiganya, tapi dua-dua itu meninggal sebelumnya. Dan beliau adalah seorang wanita yang cantik, yang kaya, gitu kan. Bolak-balik lamaran pemuka-pemuka Mekah datang kepada Khadijah, tapi beliau menolaknya. Sampai satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan jasa untuk memperdagangkan harta Khadijah, dan ia diizinkan, dan Khadijah mengutus satu orang yang pembantunya untuk mendampingi Nabi SAW, dan akhirnya pembantu menceritakan tentang keajaiban yang terjadi, bagaimana Nabi SAW satu-satunya pedagang di Mekah yang membeli semua barang dagangan Mekah dengan uang yang dia miliki, lalu beliau bawa ke Syam, lalu beliau jual di sana, lalu setelah untung beliau beli barang Syam dibawa ke Mekah. Dan ini tidak ada pedagang yang melakukan pada saat itu. Mereka bawa harta mereka utuh, kalau kita sekarang cash, kemudian mereka beli barang di Syam, lalu mereka bawa dari negeri Syam ke Mekah, lalu mereka dagang seperti itu. Juga pada saat dia lagi jalan dinaungi oleh awan, ya. Dan ada beberapa kisah, Anda bisa kembali kepada Sirah Nabawi, bagaimana prosesi pernikahan Nabi SAW sama Khadijah. Intinya hanya Khadijah tertarik dan terjadilah pernikahan yang mulia dan suci pada saat itu. Seorang laki-laki yang 25 tahun, laki-laki termulia di muka bumi, pemimpin anak Adam, dengan wanita ini. Dan kita bisa bayangkan, teman-teman, kenapa Khadijah yang Allah pilih? Janda 40 tahun, sudah dua kali menikah, ya, dua-duanya suaminya meninggal, ya, dan lebih tua dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW bisa dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gadis-gadis Mekah, dengan janda mungkin, tapi masih sebaya dengan Nabi SAW misalnya. Pasti ada sesuatu dengan Khadijah. Kenapa Khadijah yang dipilih? Sebagian ulama menanggapi mengatakan, karena Khadijah adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Jadi dia tidak pernah jelalatan, tidak pernah segala macam melakukan permaksiatan kepada Allah. Juga dia wanita yang terhormat di Mekah, punya pengalaman hidup yang banyak, ya. Sangat dewasa dan bijaksana. Banyak kisahnya. Pada saat Nabi SAW pulang dari Gua Hira, di tahun di mana beliau didombatkan jadi Nabi, pada saat itu umur Nabi SAW 40 tahun, ya. Yang berarti pada saat itu umurnya Khadijah sudah 55 tahun. Karena bedanya kan 15 tahun dengan Nabi SAW. Ya. Nabi menikah umur 25 tahun, Khadijah 40, berarti beda 15 tahun. Pada saat itu waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi, umurnya sudah 40 tahun, alaihissalam, berarti Khadijah 55 tahun. Begitu Nabi SAW kaget di Gua Hira, ketemu dengan Jibril yang berposter sebagai manusia. Postur sebagai manusia, kemudian memeluknya, lalu menyuruhnya membaca Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang panjang dalam masalah itu, dan Anda tidak asing lagi tentunya. Anda juga bisa kembali ke Sirah Nabawi kami di playlist YouTube, Anda bisa lihat insyaAllah. Kemudian Nabi SAW dalam kondisi ketakutan turun dari Gua Hira. Begitu tiba di tanah lapang, padang pasir, di bawah gua, di gunung yang ada
Gua Hira atau dikenal dengan Jabal Nur ya, di Mekah, beliau melihat, mendengar suara dari langit dan beliau mengangkat kepalanya. Di situ badan Jibril memenuhi langit sambil mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Ya, tiga kali lalu kemudian hilang suara tersebut. Dan Nabi SAW gemetaran ketakutan karena kaget melihat makhluk Allah yang luar biasa besarnya. Karena kata Nabi SAW menggambarkan, dimanapun mata saya memandang langit ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, penuh dengan badan Jibril. Dan Allah kenali Jibril 600 ekor sayap. Yang satu sayapnya kalau dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Pemimpin para malaikat, makhluk yang mulia. Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam kondisi keringatan, ketakutan. Mengetuk pintu, lalu dibuka dengan wanita yang mulia ini, Khadijah radhiyallahu anha. Dibuka pintu tersebut. Begitu dibuka pintu tersebut, melihat suami dalam kondisi seperti itu. Kira-kira teman-teman sekalian, saya mau tanya dan ada jujur wahai para muslimah, karena banyak yang ikut acara kita ini adalah muslimah. Kalau saya terjadi pada Anda, tiba-tiba suami enggak pulang, terus pulang pagi-pagi keringatan, lalu buka pintu dalam kondisi pucat, apa yang Anda punya pikiran? Pikiran Anda seperti apa? Banyak orang langsung memvonis, oh berarti kamu begini, kamu pasti begini, kamu aneh-aneh, ya. Perselingkuhan lah, perzinahan lah, apalah segala macam. Khadijah diam, tidak berbicara satu kalimat pun. Dia tahu kondisi kejiwaan suaminya sedang masalah. Maka dia mau buat suasana yang sangat tenang, nyaman, agar dia bisa bantu. Waktu Nabi SAW melihat istrinya tidak berbuat apa-apa kecuali diam, dengan wajah penuh kasih sayang, memandang ke suami, maka Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tanpa banyak tanya, tanpa melakukan seperti banyak wanita muslimah, semoga Allah berikan, dia banting pintu, marah sama suaminya, ah urus sendiri, apalah, kenapa kau enggak pulang, dan seterusnya. Khadijah ambil selimut, menyelimuti Nabi SAW, dirangkul dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, duduk bersama Nabi SAW, menyiapkan minum. Setelah Nabi SAW tenang, maka dia pun bercerita. Hanya suaminya cerita, karena tenang. Suaminya pun hanya berkata, terjadi seperti ini wahai Khadijah. Diceritakan panjang lebar. Anda, wahai muslimah, kalau tiba-tiba suami datang, terus cerita, saya semalam ada di gunung yang tinggi, kemudian, ini kita coba kasih gambarannya seperti apa. Tentu Anda tidak mungkin jadi Khadijah, para suami tidak mungkin jadi Nabi SAW, tapi kita lihat bagaimana kedudukan pada saat itu, bagaimana keadaannya. Saya coba gambarkan di depan mata Anda, teman-teman sekalian, supaya kita seakan-akan hadir pada saat itu. Kita coba jiwai. Maka, Nabi SAW cerita, pada saat saya lagi di gunung, di gua Hira itu, saya lagi sendirian malam, tiba-tiba ada orang datang, laki-laki, pakai baju putih, lalu kemudian mengatakan kepada saya, baca. Maka saya bilang, saya tidak bisa membaca. Lalu dia memelukku dengan keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu dikatakan lagi, bacalah. Aku mengatakan, tidak tahu baca. Terus saja Nabi SAW ditekankan begitu sampai 3-4 kali. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang harus aku baca? Kata Jibril, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu, ya, yang menciptakan. Ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq sesuatu yang menempel di rahim. Ikra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladhi 'allama bil kalam. Yang telah mengajarkan melalui perantara pena untuk bisa menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Lalu aku lari turun dari gunung. Kemudian aku bertemu dengan Jibril itu dengan postur tubuh yang sangat besar. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Lalu aku ketakutan. Kira-kira teman-teman, cerita seperti ini bisa ditangkap dengan akal langsung? Manusiawi? Tidak. Tapi Khadijah radhiyallahu anha tahu suaminya siapa. Orang yang baik. Dan dia tidak mau juga buat suaminya berkecil hati terhadap apa yang diceritakan. Berapa banyak suami yang dengan semangat pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia ingin berbagi cerita sama istrinya. Tadi itu di jalan,
ada begini, tadi waktu di rumahnya ibu, saya lagi ngobrol sama ibu, atau saya tadi habis antar ayah, atau tadi saya habis ketemu sama saudara saya, dia punya masalah. Berapa banyak seorang istri, bukannya duduk manis, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Teman-teman rumah tangga itu akan bahagia kalau Anda bisa menjadi pendengar yang baik. Biarkan pasangan kita curhat, sampaikan masalahnya. Kita lebih baik menjadi sahabatnya dan tempat dia curhat daripada dia dengar atau dia sampaikan di luar sana yang tidak jelas kepada siapa. Rumah tangga akan baik sekali lagi dengan alasan Anda menjadi pendengar yang baik. Anda menjadi sahabat yang terbaik, penemu solusi yang terbaik. Atau Anda mengatakan, saya akan doakan kalau memang Anda tidak punya jawaban. Khadijah langsung mengatakan, apakah kau kira kau sedang diganggu oleh syaitan? Sesungguhnya kau selalu, hai Muhammad, menyambung silaturahim, membantu orang yang susah, menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Lalu kemudian Khadijah merangkul suaminya, membawa bertemu dengan Waraka bin Naufal rahimahullah. Ini adalah pendeta Nasrani pada saat itu, sepupu Khadijah, yang memang pada saat itu sedang menunggu masa kenabian. Lalu mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka ya, Waraka bin Naufal mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, telah datang kepadamu namusul akbar, telah datang kepadamu ya, ciptaan Allah yang besar, yang bersayap, itu Jibril yang telah datang kepada Musa. Demi Allah, kalau seandainya aku ada nanti, masih hidup di masa kau diutus resmi, maka aku akan jadi pengikutmu pada saat kau mengeluarkanmu dari kota ini. Kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengeluarkanku dari kotaku? Itu Nabi SAW belum tahu apa-apa. Apa yang akan terjadi nanti ke depannya? Kata dia, iya, tidak ada seorang pun yang diutus seperti kamu, kecuali akan diusir oleh kaumnya. Tapi kita kembali kepada wanita yang mulia ini. Teman-teman, saya ingin berbagi, wahai para muslim. Kami laki-laki sudah Allah berikan suara ini, kita suara lebih tegas, lebih keras dari suara wanita. Allah berikan Anda suara lebih lembut. Allah berikan kami laki-laki kekuatan fisik yang lebih. Karena memang tugas kami di luar rumah, sholat di masjid, ya, cari nafkah, jihad, ngantar jenazah, ya. Wanita sholat di rumah. Di rumah. Bahkan dalam kamar. Makin tertutup makin besar pahalanya. Tidak wajib cari nafkah. Tidak ada kewajiban jihad. Tidak ada kewajiban ngantar jenazah. Kulit kami ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan memang untuk menghadapi panasnya matahari. Keringatan. Jadi memang sudah begitu. Anda wahai para muslimah, hadapin kami para wanita, para laki-laki ini, dengan fitrah yang Allah berikan kepada Anda. Suara yang lembut, suara yang syahdu, sentuhan tangan yang lembut, ya, kasih sayang. Itu akan melunakkan para laki-laki. Jangan pernah hadapi laki-laki, teman-teman sekarang, seperti menghadapi, seperti laki-laki. Suara Anda keras, Anda banting piring, Anda banting pintu, Anda marah-marah. Apa yang terjadi kira-kira? Anda akan dihadapi oleh suami Anda sebagaimana dihadapi laki-laki. Seperti apa? Ayo, tonjok-tonjokan, berantem. Anda pecahin satu piring, dia bisa pecahin satu rak. Anda banting pintu, dia bisa rubuhin pintu. Ributlah rumah tangga tersebut. Karena Anda keluar dari fitrah Anda. Wahai muslimah, fahami masalah ini. Kami kena sayang kepada Anda semua, maka berlakulah seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah saking cintanya kepada Nabi SAW dan inginnya memenuhi semua kebutuhan suaminya, sampai dia tahu dari raut wajah Nabi SAW, Nabi lagi lapar atau enggak. Ini hadis, teman-teman, setiap saya sampaikan saya merinding sendiri. Bagaimana pada saat satu hari Nabi SAW pulang, Khadijah melihat ada gambarnya itu di wajah suaminya. Maka dia pun mengatakan, saya akan ke belakang sebentar. Mau ke dapur. Siapin makanan yang paling Nabi SAW suka, sebagai sebuah kejutan. Apa yang terjadi? Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, turun dari langit khusus menyampaikan apa, teman-teman sekalian? Atas sikap Khadijah yang baik pada suaminya, yang santun, yang selalu memberikan yang terbaik karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang.
membawa makanan kesukaanmu. Sampaikan karena perbuatannya itu baik sama kamu, menyiapkan makanan kesukaan, melayani kau dengan baik. Salamnya Allah. Allah kirim salam pada istri yang seperti ini, saudariku. Dan sampaikan salamku, kata Jibril Isa, kepadanya. Istri yang hanya masak di rumah, saudariku. Masak di rumah, sibuk. Siapin makanan suami, suami datang. Pijitin suami datang. Ini biologisnya suami datang. Semua suami. Pokoknya suami hidupnya udah selesai. Yang terbaik karena Allah SWT. Allah kirim salam pada dia. Malaikat Jibril kirim salam sama dia. Dan sampaikan tidak cukup sampai situ. Tidak cukup sampai situ, kata Nabi SAW. Dan Jibril mengatakan, sampaikan ya, Allah memberikan kepada dia istana di surga. Karena perbuatannya ini yang tidak ada kebisingan sama sekali dan tidak ada gangguan sama sekali. Istana khusus karena pelayanan yang baik bagi suami. Wahai muslimah, ini saran saya. Apapun yang sedang Anda hadapi dari permasalahan, coba muhasabah. Kalau Anda status istri, ada masalah apa dengan Anda dengan suami? Benar-benar teman-teman sekalian, luar biasa hadis-hadis Nabi SAW. Istri manapun ya yang suaminya murka padanya, maka yang di langit Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Bergetar gak sih hati Anda mendengarkan hadis seperti ini, teman-teman sekalian? Wahai para muslimah, buka mata dan hati Anda. Kata Nabi SAW, istri manapun yang suaminya murka padanya, marah, ngambek, maka yang di langit Allah murka padanya. Allah marah gara-gara itu. Sampai suaminya ridho. Riwayat lain, sampai dia membuat suaminya tertawa. Itu surgamu, wahai muslimah. Bibi Imran ibn Husain, wanita, seorang wanita radhiyallahu anha, datang ke rumah Nabi SAW. Lalu cerita kepada Aisyah tentang suaminya. Suamiku begini, suamiku begitu. Semuanya jelek. Nabi SAW masuk ke rumah, mendengarkan, lalu mengatakan, hati-hati kamu dalam menyampaikan tentang suamimu, karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Wahai muslimah, fahami. Kata Nabi SAW, tidak ada istri atau wanita manapun yang sholat 5 waktu. Gak disebutin sholat sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak ada disebutin qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail. Gak disebutin tambahan. Istri manapun, wanita manapun yang sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Gak disebutin Senin, Kamis, ayamul bid, puasa tasu'a, asyura, puasa arafah. Gak disebutin Ramadan. Lalu melayani suaminya dengan baik. Mentaati suaminya. Kecuali pada saat meninggal, diberikan pilihan boleh masuk dari salah satu dari 8 pintu surga yang mana dia mau. La ilaha illallah. Azan, sholat. Puasa Ramadan, puasa. Suami ada, semua waktu untuk suami, saudariku. Selesai urusan muslim. Dunia akan Allah datangkan, memenuhi kebutuhanmu, dan akhirat akan masuk dari surga. Yang untuk masuk di surga, firdaus tertinggi, laki-laki itu, kalau bukan jadi nabi-nabi, saya sama semua laki-laki sudah tertutup. Karena ditutup dengan Nabi SAW. Tidak ada lagi nabi selain Nabi SAW. Atau siddiq. Orang yang jujur. Sahabat-sahabat semua jujur. Tapi yang dapat julukan siddiq, murni julukan itu, Abu Bakar. Syuhada. Orang mati syahid pergi medan perang. Itu pun harus ikhlas. Mungkin terpotong tangan, mungkin tercungkil mata, mungkin terbelah kepala. Segala macam coba. Orang saleh. Tiap hari ibadah aja kepada Allah. Terus, itu. Di surga tertinggi. Anda, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, layani suami, masuk di situ. Masuk di situ. Surga tertinggi, wahai saudari. Kenapa gak dilakukan? Ya. Renungi baik-baik ini, teman-teman sekalian. Permasalahan apapun, kembali kepada suami. Ya, ini bagi perempuan, ya, hati-hati. Ini kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Juga yang kita bisa tambah yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah bagaimana memiliki anak juga bagian daripada hal yang perlu diperhatikan bagi suami. Ya. Kedudukan istri yang punya anak dengan yang belum punya anak berbeda tentunya. Karena yang punya anak ini, dia sudah melahirkan anak, dan anak itu dinisbatkan kepada kita. Maka ini punya kedudukan tersendiri tentunya, ya, yang harus
punya diri sendiri. Paling tidak Anda perhatikan nafkah buat anak tersebut. Karena banyak di antara suami tidak memberikan nafkah, enggak istrinya, enggak anaknya. Atau pada saat dia menikah, dia berikan pada istrinya. Misalnya kebutuhan dia 5 juta dikasih semua 5 juta. Atau 3 juta dikasih semua. Atau 10 juta dikasih istrinya. Begitu ada anak, enggak mau ditambah nafkahnya. Bukan, pasti penambah pengeluaran. Berikan itu. Kewajiban Anda. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i itsman ayudayya' man yaqutu. Sungguh berat hukuman dosa bagi orang yang membekalikan kewajiban nafkahnya. Makanya Nabi SAW menjelaskan di sini ya. Salah satu yang membuat kedudukannya tinggi adalah selain pelayanannya, selain segala macam, dan aku juga punya anak dari dia. Nah, tentu di sini jangan ini ditunggangin teman-teman oleh sebagian wanita mengatakan, oh itu kan saya kan karena sudah punya anak, saya punya kedudukan dong. Bukan itunya saudariku. Anda harus bersyukur kepada Allah SWT kalau Allah memudahkan anak Anda dapatkan gitu kan. Tapi tetap jangan lupa poin sebelumnya, Anda harus tetap full melayani suami di sini. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian pada kesempatan ini, dan saya insya Allah bi'nillahi ta'ala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan hadis selanjutnya 349 ya. Hadis selanjutnya 349 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir ibn Abdillah al-Bajali ya. Al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar fa kana yakhdumuni fa qultu lahu la taf'al fa qala inni qad ra'aytu al-ansara tasna'u bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an alawtu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khadimtuhu. Saya pernah keluar bersama Jarir bin Abdillah al-Bajali dalam sebuah perjalanan, waktu itu dia melayaniku. Maka saya berkata, jangan kamu lakukan. Maka dia menjawab, sesungguhnya saya telah melihat kaum Ansar telah berbuat sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Karena itu saya bersumpah atas diriku, saya tidak akan menemani seseorang dari mereka, melainkan saya harus melayaninya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada putot nomor 336 yang perkataan sahabat yang mulia ini, yaitu Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, ini anaknya Ummu Sulaim tadi ya. Anas bin Malik berkata, saya pernah keluar bersama seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, lalu dia melayaniku. Maksudnya melayani itu adalah dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanku walaupun dia lebih tua dari aku. Kemudian juga ada putra nomor 337 yang dia mengatakan, sesungguhnya saya telah melihat kaum Ansar berbuat sesuatu terhadap Rasulullah SAW, maksudnya sesuatu yang besar yang tidak bisa diungkap dengan rincian kata-kata. Ya. Kemudian dia mengatakan di putra nomor 338, dan saya pun mau melayani mereka karena mereka telah melayani Nabi SAW. Hal itu karena memuliakan Nabi SAW. Nah, hadis ini teman-teman sekalian bisa kita ambil mutiara-mutiaranya. Tapi berkisar tentang kedudukan Nabi SAW. Baik, mutiara yang pertama adalah bagaimana seorang muslim melayani muslim yang lain. Ini punya keutamaan tersendiri. Jadi, di saat Anda bisa melayani orang dan Anda tidak dilayani, malah Anda sibuk melayani orang lain, itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya banyak hadis yang menyebutkan masalah keutamaan itu. Banyak sekali hadis yang menyebutkan masalah keutamaan itu. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, engkau mengangkat atau memenuhi hajat seorang saudara muslim ya. Atau dalam hadis, siapa yang memenuhi hajat seorang saudara, siapapun yang memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya di dunia dan di akhirat, atau memenuhi hajat dia. Itu juga kata Nabi SAW, termasuk ibadah yang sangat besar pahala di sisi Allah SWT adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam melayani seorang muslim. Nah, jangan sia-siakan selama ada kesempatan bisa menjenguk dia kalau sakit, membantu dia kalau terlilit utang, menemani dan segala macam. Bahkan kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku satu orang muslim. Satu hajat aku penuhi hajatnya. Dari urusan misalnya minta ditemani, tunjukin alamat atau apa saja. Aku pun satu hajat lebih aku cinta daripada aku i'tikaf di masjid ini. Dia sebut Masjid Nabawi sebulan. Karena sholat di Masjid Nabawi kita tahu satu sholat 1000 pahala. Satu bulan i'tikaf. 5 waktu sholat dan sholat-sholat sunnah semua di masjid. Itu
Pahalanya bisa kita raih dengan memenuhi satu hajat seorang muslim. Jangan bermalas-malasan memenuhi hajat seorang muslim, apapun itu. Penuhi hajat dia. Keutamaan yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana kita berbuat baik dengan orang-orang yang pernah berbuat baik pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, orang-orang Ansar, keturunan Ansar, karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berbuat baik pada Anas bin Malik, karena sebenarnya adalah orang Ansar. Ansar adalah istilah suku-suku di Madinah yang menjadi pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Aus, ada Khazraj, ada dua suku besar ya. Kemudian ada pecahan-pecahan sukunya yang lain, tapi tidak dibawa dua suku yang besar inilah mereka ada dikenal dengan Ansar. Nah, mereka yang mayoritas penduduk Madinah pada saat itu. Jadi mereka tuh menyambut Nabi SAW di Madinah. Mereka menghadiahkan rumah buat Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu jema'in. Mereka menyambut orang-orang muhajirin dan menempatkan di rumah-rumah mereka. Bahkan pada saat orang-orang muhajir sudah mampu, mereka mau keluar dari rumah-rumah orang Ansar, mereka menangis. Mereka berharap tidak keluar dari rumahnya. Karena inilah perintah Rasulullah SAW. Pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, mereka cuma memperebutkan tali kekangan untanya supaya bisa datang bertamu ke rumahnya. Dan luar biasa. Mereka luar biasa, kata Allah SWT dalam surah Al-Hajr. Dalam surah Al-Hasyr, وَيُؤْثِرُونَ أَلَنْفُسِمْ وَلَوْكَ نَبِيْمْ خَصَاصًا. Mereka memaksakan diri mereka, walaupun ya, mereka harus memaksakan diri. Ya. Seperti itu kurang lebih. Yang jelas teman-teman, mereka punya kedudukan sendiri, orang Ansar. Bahkan kata Nabi SAW, tanda keimanan adalah cinta Ansar, dan tanda kemunafikan membenci Ansar. Oleh karena itu, Jarir radhiyallahu anhu tahu bagaimana orang Ansar berbuat kepada Nabi SAW kebaikan, maka beliau pun melihat Anas bin Malik, orang Ansar. Pas lagi safar sama-sama, beliau berbuat baik kepada Ansar. Kenapa? Karena beliau melihat orang-orang Ansar telah menyambut baik Nabi SAW. Jadi, sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW, mereka beliau berbuat baik pada orang yang pernah baik pada Nabi SAW. Oleh karena itu, teman-teman, orang-orang Ansar di Madinah masih ada sampai sekarang. Ya, saya tahu ada teman saya dari keturunan Ansar. Gitu kan? Saya pernah mendengarkan langsung itu dari sahabat dekat saya, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah. Beliau adik saudara, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili Hafizahullah. Tapi mengatakan kami ini ya memiliki jalur silsilah langsung dari orang-orang Ansar. Ya, mereka memang keturunan Ansar yang asli gitu. Ya, dan cukup banyak ya, penduduk Madinah yang asli Ansar. Walaupun ada juga antara mereka yang sudah keluar dari Madinah. Tapi kita dianjurkan berbuat baik. Kalau kita bisa cari tahu siapa mereka, tapi kita berbuat baik pada mereka, memberikan hadiah, kita mendoakan mereka, dan seterusnya. Ya. Itu adalah hal yang baik. Kemudian juga masuk dalamnya di sini, teman-teman sekalian, adalah Anda berbuat baik pada semua orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mendukung sunnah-sunnahnya. Nah, orang-orang yang mendakwahi sunnah Nabi SAW, berjuang demi untuk sunnah Nabi SAW, mengingatkan orang dari bid'ah, mengingatkan orang dari syirik, ini harus Anda hormatin para da'i-da'i seperti ini. Karena memang mereka mencintai Nabi SAW, mereka tidak bertemu Nabi, tapi mereka cuma memperjuangkan. Gak boleh loh, ini Nabi larang. Jangan kerjakan, karena Nabi gak pernah contohi. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Cintai mereka, berkhidmat pada mereka, teman-teman sekalian. Oleh karena itu mencintai dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini luar biasa, teman-teman. Sama dengan mencintai Nabi SAW, karena mereka sedang mengajak kita meniti jalan kemurnian ajaran baginda Nabi SAW. Maka ini pelajaran yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan, Allah alam. Dan ini bahasan hadis kita insyaAllah